Kitab Mazmur pasal 85. Kepada pemimpin Koor, nyanyian pujian dari keluarga Korah. Ya Tuhan, betapa baik Engkau terhadap negerimu. Engkau telah membuat umat Yakub berhasil kembali. Engkau telah mengampuni perbuatan jahat umatmu. Engkau telah menghapus dosa-dosanya. Selah. Engkau telah berhenti marah terhadap mereka. Amarahmu yang mengerikan itu telah hilang. Ya Allah dan Juru Selamat kami, terimalah kami lagi. Jangan marah lagi kepada kami. Maukah Engkau memarahi kami selama-lamanya? Apakah amarahmu sampai kepada anak cucu kami? Tolong berikanlah kepada kami hidup baru. Buatlah umatmu berbahagia. Ya Tuhan, selamatkanlah kami dan tunjukkanlah kepada kami kasihmu. Aku telah mendengar yang dikatakan Tuhan Allah. Ia berkata bahwa ada damai bagi umat dan pengikutnya yang setia. Jadi, mereka jangan kembali kepada cara hidupnya yang bodoh. Ia segera menyelamatkan pengikutnya yang setia. Kemuliaannya akan ada lagi di negeri kita. Kasih Allah akan datang bersama para pengikutnya. Kebaikan dan damai sejahtera akan menyambut mereka dengan ciuman. Manusia di bumi akan setia kepada Allah, dan Allah surgawi baik terhadap mereka. Tuhan akan memberikan banyak yang baik kepada kita. Tanah menghasilkan banyak buah yang baik. Kebaikan akan berjalan di hadapan Allah dan mempersiapkan jalan baginya.